Nah guys, ini tempat tidur Pak Ustadz di sini. Tempat tidurnya di sini. Nah, itu alas tikarnya di atas. Nah, ini sholat di sini, tidur di sini Pak Ustadznya. Nah, kalau ke sini, nah ini tempat kalau ada tamu di sini tempat tidurnya, guys. Ya, ada dua di sekat ya. Seperti ini. Itu ada sumur sebelah sana. Oke teman-teman, bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis ya. Subscribe gratis ya. Jangan lupa like-nya, guys ya. Oke guys, kita akan persiapan ke hutan ya bersama istri. Kita akan persiapan dulu makan makanannya, guys. Kita lihat saja ya. Nih. Ini makanannya sudah siap. Sudah siap. Udah ada nasi, ini ada pisang, ada air. Nah, istrinya lagi ke mana dulu, ke warung dulu, di rokok. Oke, kita akan ini, tidak lupa mic wireless-nya ya, kita bawa mic wireless-nya, jadi kita akan pakai mic ini. Terus kita bawa tripod mini, ini bisa dipakai jauh ya, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Oke, jangan lupa ini bawa semuanya alatnya, mic wireless-nya kita bawa. Nah, ini takut hujan, kita bawa plastik ya, bawa plastik ini masukkan ya. Ini masukkan, ini juga masukkan, ini tripod masuk loh ke sini, tripod mini itu masuk, jadi ini bisa kencang ya. Nah, jangan lupa ini handphone satu lagi, ini kita bawa handphone 3 ya, kita masukkan ke sini, ini kan mini ya. Wis, nah ini bentar, ini susah, aduh susah ininya. Bisa, oke. Apalagi ini lagi nyicar. Baru. Oke. Persiapan dulu, guys. Ya, persiapan dulu. Jadi kita langsung bawa makanan seperti ini. Ini susah dari tadi. Ntar ini sletingnya. Oke. Okay. Oh, udah ya. Kita keluar dulu. Oh, ini masih berantakan. Oh. Ini anak saya lagi makan. Ini istri. Kita lanjut. Oke, kita sambil nunggu istri belanja, guys. Ya. Nah, itu harusnya sudah jadi YouTuber dia itu. Malah acuh seperti ini, enggak seperti bapaknya. Ini si Roko. Dan kita nunggu kontak motor jero. Nah, kita nunggu, guys. Itu pakai itu. Motornya sudah. Nah. Tak motor siapkan. Oke, ambil sandal Salman ini. Bentar guys. Lampunya. Oke. Kita lanjut.
Kita lagi di perjalanan nih. Perjalanan. Langsung ke hutan, guys. Langsung ke hutan. Ini sampai di hutan agak ini. Leur, guys. Leur. Yey. Leur jalan anak. Sudah sampai seperti ini. Nah, oke, ini sudah sampai. Traktor, guys, punya Pak Ustaz. Punya Pak Ustaz. Lah ya, berapa duit nak? IPR. Lah, pendit. Si Arif, padahal mau. Mau aja kan si Arif teh.
Ayo rendah dulu, Bang Du. Eta ngeladun gedang, dun gedang, dun sawu. Kita makan dulu katanya. Tiba-tiba diajak makan. Hah? Baik, udah basem. Oh, ada bakal ikut cai. Eta bas cai tanahna bas tuh. Kalau nyerap. Hah? Oh, nyacar curah cacar dulu sakit kue lah. Ngedek gua nih masak. Ikan kiper. Daun pepaya. Apa ini? Aseng, kecap. Sambal. Sama jahe. Ayo. Lapar madauna mangala daun. Baik. Oh. Udah mang dudu. Oh, sok hayu gede sanggup tuh. Nah, ini tempat kalau saya kesel-kesel ke sini, guys. Di hutan. Jadi gak ada siapa-siapa, cuman ada saung seperti ini. Nah, kebetulan ini ada Pak Ustad lagi menanam pepaya. Jadi di sini saya main ke sini. Cuman saya juga punya di sebelah sana pepayanya. Nanti kita lihat. Sebelum kita lanjut lagi, kita makan dulu, guys. Usahanya lagi ambil daun cau. Bentar, bosnya lagi bawa daun pisang ya, daun cau. Ini gak ada siapa-siapa ini. Hah? Kayak gitu. Nah, ini tengah-tengah hutan. Kalian ada suara naon? Manuk naon? Hah? Ada suara canggegar kasintu katanya. Ayo kita makan. Tanjong bulun mah. Dua langke. Ayo kita makan, guys. Kita makan di sini sama daun pisang. Sa kemana kada nyak kena. Ide dia tadi. Tuna sawar heula. Heula. Oh, sa kiper tuh. Bonteng. Oh, kiper. Lalu kiper emang du. Ngena, kok mau dipais? Di belum. Ima di belum. Kuncen pasir mahal. Ah, can kawin-kawin kuncen. Genap sekali kan. Ah, kita akan coba makan di sini ya. Makan di tengah hutan. Nah, sudah makan nanti ada energi ya. Kita lari-lari cari yang ada di sini di hutan ya. Karena ini hari Minggu, hari libur saya. Nah, kita makan dulu, guys. Belum muncul katanya. Tuh kan tadi ada mama.
Tapi oke. Okay. Tak iya mah, sang Korea. Alhamdulillah mah kerja. Gawe di Mang Dadin. Jadi banyak. Bukan lima ya? Ngomongan kontom dia mau buat. Lain ini di kapan lain kakak buat mana? Baru ini. Terus tempoh. Ngerokan ya tadi. Sudah kita lanjut ke sebelah sana. Hitung ulun. Ya. Karena mah mang dulu mah disumputkeun mang dulu mah disumputkeun dua sih lah. Ah. Oh, disumputkeun split. Lanjut, guys. Ini pepaya-pepaya California Pak Ustadz Dudu di sini tengah-tengah hutan ya nanamnya karena nggak punya lahan lagi. Iya, iya, karena karena kesibukan ini kebun pepaya lah nggak urus nih cuma karenek itu teka hujan wah tebek ke teka hujan yang terakhir ya teka halodoan. Nah, jadi guys, seperti ini kita masuk ke hutan ini di tengah-tengah hutan ini ada kebun pepaya punya saya, cuman nggak keurus ya karena kemarin kemarau terus musim hujan malas ke sini ya. Oke, nah itu yang sudah besar ada, kuning-kuning, kuning-kuning guys. Sarwan banget tuh. Oke. Guys. Ini punya teman saya ini. Tempat ini ya. Nah, kita panen jambu. Main jamu ya. Us. Ya. Aku sudah ada satu kiri kan benar. Ini sore ini. Masih belum tuh lalu itu tidur belum sih. Buruk ya. Banyak yang busuk guys. Jadi kalau kesal dulu sebelum ada musim hujan selalu nongkrong di sini, ini yang kedua ya, gubuk yang kedua ini baru berbuah ya, nunggu
tunggu panen ya. Nah, masih belajar berbuah. Sebelah sananya ya, guys. Aduh. Kita amanin dulu ini. Ini kan sudah menguning. Kita buang. Ini harusnya dibuang ya. Masih belajar berbuah ya, baru 4 sampai 5 bulan baru. Jadi udah lama saya nggak kesini ya, kebun ini sebetulnya di tengah-tengah hutan, hutan lebat sebelah sananya, banyak burung-burung ya, dan banyak makanan liar di sana. Cuman saya, Pak Ustadz, sama 4 orang di sini yang nanam di tengah-tengah hutan ini. Ini guys, irum. Ya, ini kita bisa ekspor lagi ke tempat lain, ya. Karena ini hari libur, kita masuk aja guys. Masih belajar. Bulan, ayam bulan, aku bola. Kuning-kuningnya dibuang ya. Buang. Karena dari musim kemarau ke musim hujan jadi seperti ini guys. Ini seperti ini. Kalau dari musim hujan ya, musim kemarau ke musim hujan seperti ini. Pas tadi ke hutan sama istri saya, karena sudah ada Pak Ustadz di sini ya. Tadi pagi katanya jam 8 sudah ke sini. Ya. Nah, ini kehidupan sehari-hari saya ya. Nah, pas tadi ke hutan sama istri saya, karena sudah ada Pak Ustadz di sini ya. Tadi pagi katanya jam 8 sudah ke sini. Ya. Nah, ini kehidupan sehari-hari saya ya. Saya sudah kontrol kebunnya saya. Jadi sini kita pamit ke Pak Ustadz. Tadi saya sudah kasih nasi sama lauk pauknya ya. Jadi Pak Ustadz gak bawa bekal, jarang masak karena dia itu duda Pak Ustadznya. Pak Ustadznya duda, jadi jarang masak, dia selalu di sini di hutan sendirian ya. Jadi saya ke sini selalu bawa nasi ya. Karena itu selalu berpuasa dia itu, selalu berpuasa ya. Oke, kita pamit ke Pak Ustadz ya, guys. Panas. Tinggallah. Oh, saya lagi bekerja. Oh, saya lagi bekerja, jadi sudah pamit ya. Nah, guys, ini tempat tidur Pak Ustadz di sini. Tempat tidurnya di sini. Nah, itu alas tikarnya di atas. Nah, ini sholat di sini, tidur di sini Pak Ustadznya. Kalau ke sini, nah ini tempat kalau ada tamu
Di sini tempat tidurnya, guys. Ya, ada dua di sekat ya. Seperti ini. Itu ada sumur sebelah sana.